لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين saudaraku jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat tauhid, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang nilainya tak terhingga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin, melalui mimbar khutbah Jumat ini, khatib berwasiat, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha senantiasa menjauhi larangan-larangannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila meninggal salah seorang dari anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasallam, yang pertama, shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah. Kemudian yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, au waladun salih, au waladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua bahwa ada saatnya di mana amalan-amalan kita itu akan mengalami keterputusan. Ada saatnya di mana manusia akan datang kepadanya kematian sehingga dia tidak bisa lagi melakukan amalan. Padahal amalan-amalan inilah, amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan salehlah yang akan menyebabkan atau mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan salehlah yang akan menjadi sebab dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di kehidupannya di akhirat nanti. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin, hadis ini menjadi pengingat kita semua agar memanfaatkan waktu kita dalam menjalani kehidupan ini dengan memperbanyak amalan saleh. Jangan sampai kemudian nanti menjadi penyesalan ketika kematian datang, terputus amalan kita, tidak bisa lagi kita melakukan amalan saleh dalam keadaan bekal kita masih kurang, kejelekan atau perbuatan dosa yang kita lakukan demikian banyak, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Oleh karena itu, seseorang hendaknya benar-benar mempersiapkan sebelum datang waktunya terputus amalan tersebut, hendaknya dia isi kehidupannya dengan amalan-amalan saleh. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, jangan sampai nanti menjadi penyesalan.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan atau mengkhabarkan tentang ucapan seseorang ketika kematian itu datang kepadanya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Sampai ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara mereka, maka dia mengatakan, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku. Kenapa dia meminta kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah ada kelezatan dunia yang belum dia dapatkan? Apakah ada kemewahan dari dunia ini yang belum dia rasakan sehingga dia ingin kembali untuk merasakannya? Sekali-kali tidak, masyaallah muslimin. Dia ingin dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar dia bisa beramal kembali, melakukan amalan-amalan saleh yang dahulunya dia lalaikan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia ucapkan, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku agar aku bisa melakukan amalan saleh yang dahulunya aku tinggalkan. Ini angan-angannya. Namun ma'asyal muslimin rahimakumullah, tentu yang demikian tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diperkenankan dia untuk kembali memperbaiki kesalahan-kesalahan, kelalaian-kelalaian yang dia lakukan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, yang dia ucapkan hanya omong kosong belaka. Di belakangnya ada dinding, ada barzakh, sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kebangkitan. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin, sekali lagi, sebelum datang hari di mana amalan-amalan kita terputus, maka isilah kehidupan kita ini dengan amalan-amalan saleh. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila meninggal seorang anak Adam, terputus amalannya kecuali tiga. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah sodakotun jariyah, sodakoh jariyah. Itu seseorang, dia bersodakoh, dia menafkahkan sebagian hartanya untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia yang manfaat tersebut masih bisa dirasakan walaupun dia telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang mewakafkan tanah yang dia miliki untuk dibangun di atasnya masjid, atau dibangun di atasnya sekolah, atau dibangun di atasnya fasilitas kesehatan umum, yang kemudian setelah dia meninggal, tempat-tempat tersebut masih dipergunakan, masih dimanfaatkan oleh manusia. Maka ini akan menjadi amalan yang terus mengalir pahalanya bagi dia walaupun dia telah meninggal dunia. Maka barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelapangan harta, hendaknya dia berpikir, bagaimana caranya agar harta tersebut terus-menerus memberikan kepadanya manfaat walaupun dia telah meninggal dunia. Hendaknya dia wakafkan apa yang dia miliki, karena inilah yang nanti akan membantu dirinya walaupun dia telah meninggal dunia, selama fasilitas tersebut tetap dimanfaatkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata Nabi alaihissalatu wassalam, au ilmun yuntafa'u bihi. Amalan kedua yang pahalanya terus-menerus akan didapati oleh seseorang walaupun dia telah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Para ulama menyebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat di sini, baik itu ilmu yang berkaitan dengan akhirat maupun ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia. Namun tentunya lebih besar keutamaan orang yang mengajarkan ilmu akhirat, karena ini yang akan bermanfaat bagi orang tersebut tidak hanya di dunia. Orang yang mengajarkan akhirat, manfaatnya terasa bukan hanya di akhirat nanti saja, tapi juga di dunia. Namun apabila seseorang mengajarkan kebaikan, mengajarkan suatu perkara yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup seseorang, mengajarkan bagaimana cara mencari nafkah misalnya, mengajarkan keterampilan tertentu atau ilmu tertentu yang bisa dia pakai untuk mencari nafkah misalnya, maka ini pun termasuk ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, hendaknya kita jangan pelit dengan ilmu yang kita miliki. Apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu dunia yang bermanfaat bagi kaum muslimin, berikanlah. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada kaum muslimin berupa ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi amalan yang pahalanya terus mengalir kepada kita sampai kita nanti meninggal dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, selain kedua perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermanfaat bagi seorang hamba ketika dia meninggal dunia, selain sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat, maka yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasallam, awwaladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan anak yang saleh itu sangat penting bagi kedua orang tuanya. Anak yang saleh, ma'asyarul muslimin, ketika bapak dan ibunya telah lanjut usia, maka dia akan memuliakan bapak dan ibunya. Dia akan memperhatikan bapak dan ibunya. Dia akan merawat bapak dan ibunya. Ini hanya bisa didapatkan dari anak-anak yang saleh. Anak-anak yang tidak pernah mendapatkan bimbingan agama. Bisa jadi ketika bapak dan ibunya telah lanjut usia, dia merasakan bahwa keberadaan bapak dan ibunya itu sebagai beban. Tidak mau merawat bapak dan ibunya. Jangankan merawat, bertanya tentang keadaan bapak ibunya pun dia tidak pernah. Sibuk dengan dunianya sendiri. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin, hendaknya kita didik anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh. Karena keberadaan mereka ketika kita hidup, ini akan sangat membantu kita di hari tua nanti. Apalagi nanti di akhirat. Karena dengan doa anak yang saleh ini, ya, ini akan menjadi amalan yang pahalanya itu terus mengalir. Dan bahkan menjadi sebab, ya, seorang ayah atau seorang ibu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa anak yang soleh, dan bahkan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan tentang seorang ayah yang tiba-tiba dia dinaikkan derajatnya di dalam surga, dinaikkan derajatnya dalam surga dalam keadaan dia merasa bahwa dia tidak pernah melakukan amalan-amalan yang istimewa. Kenapa saya dinaikkan derajat saya ke dalam surga? Di dalam surga. Maka kemudian dia bertanya, kemudian dia diberitahu, ya, hadza bistighfari waladikalak. Kedudukanmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ini karena istighfar yang dipanjatkan oleh anak-anakmu. Apakah kita tidak menginginkan kondisi kita seperti ini? Ditinggikan derajat kita karena istighfar yang dipanjatkan oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Karena sesungguhnya inilah yang akan memberikan manfaat bagi kedua orang tua, baik ketika mereka lanjut usia atau nanti ketika mereka telah meninggal dunia. Anak-anak salehlah yang akan selalu menegakkan hak kedua orang tuanya, baik ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka telah meninggal dunia. Anak-anak solehlah yang akan senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu di mana terkabulnya doa. Dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya. Dia bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, "Ya Rabbku, wahai Rabbku, ampunilah aku dan juga kedua orang tuaku, dan kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku ketika aku masih kecil." Ini hanya akan keluar dari lisannya anak yang saleh. Anak yang tidak saleh, anak yang tidak punya keterikatan terhadap agama, begitu bapaknya meninggal dunia, mereka rebutan warisan. Ya, lupa untuk mendoakan bapaknya. Paling kalau dia ingat bapaknya, ingat ibunya, dia buka album foto. Tapi anak yang saleh bukan hanya ketika dia teringat bapak dan ibunya, tapi setiap saat ketika dia sholat, sebelum dia, ketika dia menanti waktu ditegaknya sholat, atau di malam hari dia bangun di malam hari, di sepertiga malam terakhir,
Dia sholat tahajud kemudian diangkat tangannya meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa bapak dan ibunya. Inilah bapak ma'asyar muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga perkara yang hendaknya kita persiapkan untuk menyambut kematian kita. Tiga perkara yang pahalanya akan terus-menerus mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa melakukan amalan saleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittinabah. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اصلح ولاة امورنا, اللهم اصلح ولاة امورنا, اللهم اصلح ولاة امورنا, اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الاسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbi ajma'in. Aqimus shalah.